Sobat Wadon teman-teman ya, ini adalah salah satu sudut yang terdampak ya oleh banjir bandang pada tanggal 21 kemarin ya di ada Cicurug dan sekitarnya. Dan hari ini saya berada di Kampung Bantar ya, yang dimana kampung ini juga sama terdampak. Jadi ternyata bukan hanya salah satu sungai ya, jadi semua sungai yang alirannya dari Gunung Salak menuju Sukabumi itu hampir semuanya terdampak. Ada Sungai Cibeber, Citarik juga ya, termasuk penangkaran Soro kabarnya juga jebol ya. Di sana ada penangkaran ikan yang langka ya, ikan natif yang sangat langka sekali, dan itu katanya jebol. Hari ini kita bersama-sama masyarakat dan instansi terkait, ada dari Ramil, ada dari apa, organisasi-organisasi masyarakat ikut membantu ya memulihkan kondisi aliran sungai yang melenceng dari jalurnya dan menuju perumahan warga. Dia salah satu sungai yang jebol ya dan masuk perkampungan, menghabiskan pesawahan dan batu-batu berserakan di area pesawahan warga. Ini adalah Sungai Cibojong ya, salah satu lapak wader favorit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung dari lokasi yang terkena banjir, tepatnya itu banjir hari Senin ya, yang dari jam 12 sampai maghrib itu. Di sini yang terjadi sekitaran sini air dari aliran Cibodas dari langsung dari Gunung Salak sana mungkin ngemplat, airnya langsung menembus semua pemukiman warga, ada sawah-sawah, kebun dan kolam-kolam ikan yang jebol juga di sini. Kita di sini untuk membantu ya, bisa mungkin semaksimal mungkin dengan tenaga doa segala rupanya untuk membersihkan atau merapikan seenggaknya setidaknya untuk aliran airnya yang tidak biar tidak mengganggu pemukiman warga ya. Di sini ada simet batu. Mana simet batu? Sudah sini simet batu. Oh ini. Dan yang lainnya juga ini dari tim. Ini dari bantuan bansos mana ya? Oh ini dari komunitas. Oh ini dari komunitas merah-merah. Ini dari mana, komunitas mancing langsung ya? Oh ini Sukabumi, kita dari Sukabumi ini. Mungkin ini mungkin pendirinya ya, mungkin hari ini kita membuat dulu aliran ini ke Boronyong ya, Boronyong itu pak memotong memapas aliran air ini biar nggak masuk ke pemukiman warga. Jaga-jaga nanti kalau ada air lagi datang biar mengalir seperti kehidupan kita yang mengalir apa adanya. Apa adanya. Pokoknya untuk laporan hari ini sekian dulu, kita mau lanjut kerja lagi. Kerja bakti sama-sama ya. Mohon doanya dulu. Timuning. Oke. Mana dia jadi? Kami dari tim mancing liar kompilasi Sukabumi membantu, turut membantu untuk jadi. Sekian laporan kami sampaikan bersama Simet Batu. Selamat siang dan sampai jumpa. Tiga toke nih mana? Buka kopea tika tempo. Nah, gitu karak jelas banget tika tempo eta mah. Tadi mesti ge batu atuh teh. Ge batu di kopeahan. Untung seri. Oh, untung seri mana? Katulungan ku huntu. Adan duhur, adan duhur. Adan nuhun. Adan. Dangheula, dangheula tuh. Adan. Kue Roma. Kue. Kue. Hey!
Ini sih pramukanya. Oh, ini dari pramuka. Dari pramuka setempat ini ya, ikut membantu masyarakat. Normalnya ya, seperti biasa sehari-hari. Dan ketika banjir bisa meluluh lantakan seluruh sawah di sebelah kanan sungai, seperti yang kita lihat di video ya. Ini rumah-rumah warga juga hancur ya. Dan sebelah kiri sungai juga beberapa meter ya. Mungkin hampir 150 meter ke arah kanan dan kiri ya ini. Betapa dahsyatnya bencana kali ini. Airnya yang begitu besar. Ini tumpukan batu yang turun ke sawah terbawa arus dari sungai. Sehingga sawah-sawah warga tidak bisa lagi ditanami ya, karena di sini sudah terlihat tumpukan batu yang begitu banyak. Ini hanya titik kecil saja ya, belum di daerah lain yang sangat parah, yaitu di daerah Gadog, Cigadog, dan di Curug Nyangkoek ya. Kalau dilihat dari kondisi normal ini mungkin tidak akan terduga ya betapa dahsyatnya dan besarnya air ini, bisa naik beberapa ratus meter dari kondisi normal, menghabiskan seluruh sawah warga di kanan maupun kiri sungai ya. Seperti tampak pada video ini, pohon-pohon besar yang menurut kita sebagai manusia sangat kokoh dan kuat ya, menancap ke dalam tanah, tapi dengan air yang begitu besar bisa tumbang dan terseret air ya beberapa ratus meter dari hulu. Di atas sana juga terlihat bendungan yang jebol ya. Nah ini dia sob, semua tersapu oleh airnya. Dengan kejadian ini supaya mengingatkan kita ya untuk selalu menjaga kelestarian alam, memelihara pohon-pohon di kaki gunung, dan juga tidak membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Nah ini penampakan sawah yang begitu luas, hancur ya, luluh lantak, hanya karena sumber air yang sebesar ini cukup dangkal dan airnya juga kecil ya.